Masih seputar pencurian motor, di Serang, Banten, seorang pelaku curanmor tewas setelah dikeroyok oleh puluhan warga. Sebelum dikeroyok, pelaku sempat melawan warga dengan menggunakan kunci letter T dan balok kayu. Geram dengan maraknya pencurian motor, seorang pelaku ditangkap warga di Pasar Cikande, Serang, Banten. Tak berkutik dan pasrah, pelaku yang diketahui bernama Rival pun tergeletak tak berdaya, tewas di lokasi kejadian. Polisi yang datang tak bisa berbuat banyak untuk kendalikan puluhan warga yang kesal dengan ulah pelaku. Pelaku tertangkap saat kepergok mencuri motor warga yang sedang berbelanja di pasar. Bukannya kabur, pelaku malah melawan dan menyerang warga gunakan kunci letter T dan balok kayu. Terdesak dengan jumlah massa yang banyak membuat pelaku tak bisa kabur hingga meregang nyawa. Belanja. Beli ikan asin. Nah, pas saya pulang, itu motor saya dibawa. Ketahuan sama anak saya. Udah dikebuin masa gitu. Tapi motor sempat dibawa ya? Sempat dibawa. Pulang jarak 100 meter. Pelakunya? Iya. Itu orang Kaman Pasir itu. Orang sini juga? Iya. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku ternyata residivis dan baru 6 bulan keluar dari penjara. Pelaku mencoba melakukan perlawanan dengan menyerang warga menggunakan kunci letter T yang dia miliki sehingga memancing emosi dari warga. Sehingga warga berbondong-bondong menyerang pelaku. Kita berhasil amankan, pelaku tersebut. Memang disayangkan nyawa pelaku tidak bisa tertolong dan pelaku meninggal dunia. Setelah divisum, jenazah pelaku curanmor ini diserahkan ke pihak keluarga. Kasus main hakim sendiri ini pun dalam penyelidikan polisi. Iman Santosa melaporkan untuk Net.